واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak beberapa hari lagi kita akan masuk 10 awal 10 Zulhijjah lah. Nah, dalam patitin hak hijrah ni kita kena tahu juga masa mana, musim mana dia ada kelebihan gapo. Kalau kita duduk dengan ngajar tu, Tok Imam, Tok Khatib duduk royak lah. 10 Hijjah ni, 10 awal Zulhijjah ni ada gapo tak? Nah, hari Arafah ni kena buat gapo. Lepas pada tu bulan Muharram, puasa Asyura, puasa Tasu'a. Dia ada masa-masa dia. Dia ada jadual dia lah. Nah, jadi jadual ni kita orang mukmin ya. Tahu. Nah. Karena dia tak ada merah. Pasal saya pun royak sokmo lah. Dia tak suka air raja, air raja dia naik merah. Esok tak, tak ngaji, tak kerja. Nah, kita tahu juga. Gerah tu. Tapi patitin Islam ni, bagi orang mukmin ni dia perhati sokmo. Musim ni kena buat gapo, masa ni kena buat gapo, nak rebut. Nak rebut musim dia, itulah musim kebaikan yang Allah Ta'ala bui kepada kita. Nah, ha, jadi pasal itulah Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, juga kita boleh sambung pengajian kita ni. Pengajian ilmu. Pengajian ilmu ni salah satu daripada kita lawan hawa nafsu kita. Nah, dalam hidup kita ada beberapa perkara yang kita kena mujahadah. Kena lawan. Salah satu daripada daripadanya ulama kata jihadun nafs. Lawan diri kita sendiri. Lawan diri kita suruh mari sembahyang. Lawan diri kita suruh puasa. Lawan diri kita dengan mengaji, dengan mengajar. Kena lawan berlaku tu. Nah, salah satu daripada nak lawan diri kita, paksa diri kita dengan mengajar. Nah, ada ulama dia bagi gitu. Yang kedua, paksa diri kita suruh amal. Orang lain nak paksa tak boleh. Nah, Tok Imi, Tok Kotek, Tok Kemenin, Tok Bila, nak barat, nak paksa kita tak boleh. Kita ya. Ceroboh pun nak jaga tak boleh. Diri kita masing-masing. Paksa suruh ngaji, paksa suruh puasa, paksa suruh sembahyang sunat. Nah, dan juga nah, paksa diri kita juga suruh sapa benda molek tadi. Kata ngaji pakat duk dia tak pakai pedoh juga. Nah, lepas mengajar pula paksa diri untuk nak sobat menyakiti orang pula. Apabila kita ayat benda molek ni kaya tak kena, kaya orang tak setuju, kaya orang tak sokong. Nampak? Mujahadah juga situ pun. Pak, pak kali. Nah, belum pada kita nak gelawai syaitan, belum pada nak gelawai kufar, belum pada nak gelawai munafiqin, kita ngadiri dulu lah ni. Ulama kata, kalau siapa benih lawan dengan diri dia, nak lawan musuh tak payah. Nah, nak lawan musuh tak payah. Israel dia sakit pandang ni buat dia lawan dengan dia pun tidak. Lawan dengan orang benih dengan diri dia sendiri dah. Nah, lawan dengan orang yang duduk dalam perintah Allah. Payah lawan. Susah nak lawan. Nah, ini satu perkara yang saya nak sebut pada malam ni. Dan perkara yang kedua pula, khususnya kita berada dalam musim haji. Musim haji, orang-orang kita, anak-beranak kita, orang yang kita kenal, saing keluarga, sahabat, kita ada pergi haji Alhamdulillah. Sama ada naik di bantuan kita ataupun naik di bakok segala tikuk lah.
Yang pentingnya kita kena rasa kata benda ni besar. Amalan haji ni dulu perasaan orang haji ni kita rasa kuat. Nah, kita rasa hebat. Nah, sekarang ni kita takut perasaan tu tak ada dengan kita lain. Tapi alhamdulillah lain tak ada lagi. Ketika orang haji kita pergi mengata, orang haji seorang yang mengata ni buah kereta. Ah, tanda kata kebesaran kita, kita untuk nak mengakatkan syiar. Sebab kata, sebab apa boleh kata lagi tu? Sebabnya kita pergi haji ni kita terima panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia macam pergi makan pulut nikah ke, pergi makan kenduri ke, kenduri ke, kita bahasa kata kita kena pergi. Malaikat ada kerja, ada gendala, musafir dan sebagainya, ada arus. Kalau kita duduk saja tu kena pergi sahut panggilan saudara kita. Nah, ni ni kita pergi haji ni bukan makan sepuluh makan puluh. Kita pergi haji ni sahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala bukan sehari dua hari ni. Semenjak daripada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ketika Nabi Ibrahim bina Kaabah siap dengan anak dia Ismail. Nah, Nabi Ibrahim pun sebut. Nah, Nabi Ibrahim pun mengikut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh Nabi Ibrahim wa azim fil nas bil hajj yatu ka rijala. Rakah beroyak kepada manusia suruh pakat buat haji. Pasal makna mudah-mudah gitu. Wa azim fil nas bil hajj. Wa azim ni kita perakat azan. Azan tu maknanya kita iklan, kita perakat azan eh, masuk waktu azan eh. Nah, wa azim fil nas beroyak sapa kepada manusia bil hajj. Panggil suruh dia mau mari buat haji. Lepas tu yaitu karijala akan mari jalan kaki. Itu yang sebut kata pada masa dulu haji jalan kaki ya. Orang kuat-kuat dulu duduk di Iraq 8 kali jalan kaki mari daripada Baghdad, daripada Iraq jalan lagi kepada Mekah jalan kaki buat haji. Hari ni kita dapat tahu kata orang Malaysia ni pergi haji dengan motor. Nah, mungkin motor big bike, motor tamanda, siapa je buat haji. Ah, sikit lagi buat kita ni tak ada kena naik kapal lah, pakai haji dengan motor belaka. Tapi untuk orang segar-segar lah. Dia mau pergi buat haji 800 kilo. Bakok dengan Saudi ni 8,000 kilo. 8,000 kilo dia mau pergi dengan motor. Subhanallah. Nah, saya kata panggillah Ibrahim. Wih manusia mari buat haji. Yaitu kali jalan mereka akan mari jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin yatinaka min yatina min kulli fajjin amiq. Dan ada mari dengan utah. Hak jauh-jauh mari dengan utah. Pada masa dulu dia tak ada kereta motor, tak ada kapal, tak ada perahu musafir. Nah, tak ada. Jadi mari dengan utah hak jauh-jauh utah ku sampai Mekah. Jadi alhamdulillah sekarang ni dulu kita nak tarikh haji kena pergi Bakok, kena pergi Segoro. Hari ni kita tahu rumah kita ya alhamdulillah. Belum pada ni naik kapal. Naik kapal Nara ada lagi pasport tiket. Saya duk tulis tengah-tengah tiket tu. Tiket dia mau naik kapal Nara pergi Mekah. Ada demo taruh boleh klik. Ini kapal. Ini kapal. Kapal sat, korsa. Nah, jadi sekarang ni Allah Taala beri kemudahan ada kapal. Nah, untuk nak bisa pergi haji. Jadi setelah mana Allah Taala suruh Ibrahim, Nabi Ibrahim panggil ni, Nabi Ibrahim datang ke mana? Bagaimanakah saya nak sampai suruh saya kepada manusia? Nah, suruh Nabi Ibrahim ni PK tak ada. Telefon tak ada, Facebook pun tak ada. Kalau kita tok khatib baca tebah hari jemaah tak pakai PK ni orang luar tak dengar dah. Batu Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala suruh panggil semua manusia atas muka bumi. Nabi Ibrahim tanya nak siapa lagu mana. Nah, maka ada jawab kata wa alai apa nadin wa alainal bala. Tak apa awak panggil ya Allah Ta'ala siapa. Hari ni siapa suka
Kata anak kita duk bakok telefon masuk boleh kecil. Bukan sekadar dengan sorah saja tak. Boleh kelih muka pun tak ada. Nah, duduk di Mesir, telefon masuk. Boleh kelih sorah, boleh kelih rupa. Lihat dalam telefon kita. Sedangkan kita dengan jauh. Manusia mikir itu boleh buat sorah siapa kepada kita. Apatah Allah Ta'ala tak ada pelik. Nah, sorah Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala nak panggil manusia tadi. Dengar api. Maka Nabi Ibrahim naik atas bukit. Setengah kata naik atas bukit, atas batu. Setengah kata naik atas bukit Safa. Panggil. Ya Yohanes, inna rabbakum ittakhadha baitan fahajju. Hei manusia, Allah Ta'ala telah buat, telah letak satu rumah, satu Kaabah. Pakat mari buat haji lah. Fayuqalu innal jibala tawadu'an hatta balagha sawta arja'al ardh. Kata ulama, sorah Nabi Ibrahim tadi Allah Ta'ala bawa seluruh dunia sehingga bukit tinggi-tinggi pernah untuk nak lakuh sorah Nabi Ibrahim. Haa, kejayaan Allah Ta'ala lah. Nah, untuk nak wisampah sorah Nabi Ibrahim sehingga wa asma'a fi man fil arham, orang yang duduk dalam perut dengar. Wal aslab, dan benih-benih manusia duduk dalam sulbi, duduk dalam tulang sulbi orang ayah dia pun dengar. Wa ajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajar wal madar was syajar. Atu dengar belaka panggilan Nabi Ibrahim. Wa man kataballahu an yahuj ila yaumil qiyamah. Sehingga siapa boleh pergi buat haji, tanda kata dia dengar suara Nabi Ibrahim pada masa tu. Bila? Pada masa kita duduk alam zuriat dulu. Belum pada Allah Ta'ala jadi kita ni dengar dah. Masa tu dia pergi haji. Tengok siapa kiamat. Allah besar eh. Panggilan Nabi Ibrahim ni besar. Nabi Ibrahim panggil hari tu tak beradu-radu orang yang buat haji hingga sampai kiamat. Ah, masa tu kita usaha untuk nak sahut panggilan Nabi Ibrahim, salah satu daripada orang cucun Nabi Ibrahim minta suruh kita pergi melalui perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dan satu kita kena bui kebesaran satu. Patu di sini juga muslimin yang dirahmati Allah, haji ini pesako jejak lakah yang telah dibuatkan oleh Nabi Ibrahim. Karena kita tahu kata Mekah ni dia ada sejarah dia. Sejarahnya ketika Nabi Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim suruh ditinggal anak di tempat ni, di tempat lembah ni. Pasal tu Mekah Kaabah di lembah. Mari hujan bila? Lembah lah lembah. Lah ni nak buat dia waktu rawa, dia waktu air, pak belari air tu besar, kadang-kadang tak ada lagi. Lembah jadi lagi. Nah, Nabi Ibrahim, perintah Allah Ta'ala pada kali ni, ni pada masa yang Nabi Ibrahim boleh anak pada masa tua dah. Maknanya Nabi Ibrahim perlu kepada anak tolong pada masa tua lah. Kau kita lah apabila nak mata tak napa, bawa kereta pun tak boleh, bawa motor pun payah, punya nak pergi mana-mana, suruh anak lah bawanya. Okay, boleh minta tolong nak pergi beli kedai ke, suruh anak lah. Kerana kita tua dah, Nabi Ibrahim boleh anak pada masa tua. Lepas boleh anak pula, perintah Allah Ta'ala suruh ditinggal tempat lain pula dah. Bukan bumi dia, bukan Baitul Maqdis dah, suruh ditinggal Mekah. Ambil anak bini merah-merah lah, kalau kita kata tak pahpek lagi, oh bawa pergi. Bini dia tak tanya, kata nak pergi mana. Tanyanya apabila sampai di Mekah, letak situ Nabi Ibrahim paling nak klik. Bini dia tak tahu kata tujuan gapo hari sini. Tanya lagu mana? Allahu amaraka bihadha, Tuhan kau suruh tinggal ambo sini, kata bini dia. Nah, kata Hajar. Nabi Ibrahim kata, betul. Nah, karena isteri Nabi Ibrahim dia yakin, kata Nabi Ibrahim dia orang juru. Dia orang molek, dia nabi, tak kena nak buat benda tak molek. Dan dalam masa sama pun rasa kecil. Muka tak ada, muka tepat ada orang. Tak ada orang seorang rambut mari tinggal sini. Tu, hey, kau suruh mari tinggal mos sini ni. Nabi Ibrahim kata, bala betul. Bini dia jawab,
yakin seorang perempuan kepada perintah Allah, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau lagu tu kita tak akan sia-sia duduk sini. Kita tak akan punah, kita tak akan bahaya kita duduk sini. Semenjak daripada Nabi Ibrahim tinggal anak dia situ tu, hari tu tempat tak ada orang, tempat tak ada pohon kayu, tempat takut. Hari ni seluruh dunia pakat nak pergi situ berlaku. Subhanallah. Idzan la yudayyi'an Allah. Kalulah Tuhan suruh mari duduk sini, tak ada sia-sia. Dia yakin kata kalau Tuhan suruh buat, ada bedah juga. Ni orang mukminah dia lagu tu. Orang mukmin dia yakin dengan perintah Allah, dia yakin kata perintah Allah Taala diselamat walaupun tempat ada orang pun. Subhanallah. Pasal tu Nabi Ibrahim ketika nak paling kelik, kata riwayat dalam sejarah Nabi Ibrahim paling boleh inu batu sikit. Berpaling dengan bini dia berdoa kepada Allah Taala. Tak. Doa ke mana? Rabbana inni askantu min dhurriyyati. Ya Allah, saya menempati anak saya, anak bini saya di tempat ini. Tempat mana? Biwadin wairi bi zar'in 'inda baitikal muharram. Tempat lembah yang tidak ada tanim ni. Nabi Ibrahim bawa bekal buah tamar air, lepas pada ni habis kira. Lepas tu nak pergi makan ulan, nak pergi makan pohon kayu, nak pergi makan gapo, tak ada sebab ada soyabuk situ. Nak nani tak leh. Tak suka kita sesak dalam hutan. Sesak dalam hutan ni, kita boleh makan buah kelubi, boleh makan buah kerani, boleh makan buah tu, buah ni. Khususnya kalau orang ngaji ilmu askar kan, cara untuk nak hidup di dalam tempat besen ni, dia banyak cara. Ikan lah, air lah, gapo lah. Tapi tempat Nabi Ibrahim ni tak ada benda ni. Tak usah duk gantung lah. Tak usah duk gantung dengan pohon kayu, tak usah duk gantung dengan ulai, tak usah duk gantung dengan apa, tak duk gantung dengan Tuhan. Nah, biwadin ghairi zi zar'in. Ai. Kita kalau buat silap kita hok bini sini nya mengupak, nya katanya nyupah tak habis ring lah. Nya kata, ai. Nah, lagu mana pula Datuk ni tinggal dia sini. Nah, inda baitikal muharram, tempat ni rumah Allah Taala. Kaabah duduk sini. Sebab gapo kita tinggal sini ni? Nah. Sebab gapo? Rabbana liqimus salat. Ya Allah, supaya mereka dapat diri semayat tempat ni. Boleh semayat. Tempat ni ni siapa tak sedia semayat di atas dunia ni? Nak belakang. Karena semayat sini boleh 100,000. Nah, sejak daripada Nabi Ibrahim doa hari itu masa malam ni tak berhenti ada orang pergi nak semayat situ. Rabbana liqimus salat. Nabi Ibrahim sanggup tinggal anak bini tempat yang tak ada orang, tempat yang paling takut, binatang buah pun ada situ pergi tinggal. Karena tempat ni ni tempat ibadat kepada Allah. Nah, lepas tu Nabi Ibrahim doa lagu mana pula? Faj'al af'idatan minan nasi tawi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia ni kasih pada tempat dia ni. Nah, kalau siapa pergi Mekah, tak ada kata tak segi. Adanya nak pergi pulak. Gidah nak pergi pulak. Jauh sanggup jual tanah, jauh sanggup jual tanah benda nak pergi Mekah. Orang pergi dah sama Allah, orang tak pergi lagi pun nak pergi. Sebab apa? Sebab buat kita kena doa Nabi Ibrahim. We manusia kasih tempat ni. Nah, orang tua dulu, orang jauhi kita lah. Pada masa pergi dengan kapal air itu, pergi duduk Mekah berapa mana. Tak kelip, jadi anak Saudi pun ada menikah dengan orang Arab pun ada. Duduk jadi orang Arab lah kata orang ramai. Tapi oleh kerana terkena kerajaan Saudi Kedia ni, oleh kerana kena bayar banyak doa. Fok-fok dulu tu kena kelip. Nah, kalau tak ada paksa lagu tu, tak kelip nak duduk situ. Tanya kata Mekah ada empat jalan supaya kita tak ada. Nak kelih patak lah, nak kelih air pacu, supaya pacu pebun tak ada Saudi. Nak kelih sungai, supaya nak kelih laut, supaya nak naratak tak ada. Tak ada. Nak kelih gapo, nak kelih hutan, buah kayu, comel tak ada. Tapi tempat tu manusia nak duduk. Subhanallah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. So, waruzuqhum minas samarat, dan berikan makan kepada mereka buah-buah kayu.
4 tahun ni nak nani wah lah wah jabik pun tak boleh, nak nani buah gapa pun tak boleh, tak ada poskat pun. Tapi Nabi Ibrahim doa juga, kau boleh makan duduk sini. Satu-satu pergi Mekah boleh makan buah kayu, tak ada apa eh. Tempat lain dia juga di Taif jauh lah, tapi di Mekah sendiri nak nani tak ada. Tebe-tebe pun taman tu pun jari-jari sepupu. Kalau Madinah tu banyak lah. Tapi dia boleh makan buah tamar, dia boleh makan buah buah kayu. Berkat doa Nabi Ibrahim. Nah, tujuannya la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur pada Allah. Tak ada lagi tempat yang nak paling kita bersyukur pada Allah Taala khususnya kalau siapa di sana ni pakat dia boleh makan air zam-zam berlaku. Perkataan Hajab, dia kata idzal yudayyi'an Allah ta'dim, siapa suka kata nya jadi telaga zam-zam, tempat yang keras, batu kering, batu batu apa yang susah. Kalau recok badan dia tahulah lagu mana nak cok badan untuk nak pecah. Batu apa bawah tu dia kena pakai mata lain. Mata hak dia cok badan hak tanah ni suku. Bawah siapa batu apa bawah ni kena guna mata lain, tidak kita pakai pecah. Batu Saudi lagu tu. Nah, kalau kita kandulah kita kata kita nak cok badan, nak ambil nak ambil rongan mana nak pergi cok badan, nak uji pai, patu nak boleh cok batu pula, bukan mudah. Pada masa tu, pada masa tu tak ada alat canggih, tak ada teknologi, tak ada gapo. Tiba-tiba nyok Allah Taala nyowi tubik mata air. Tubik mata air di tempat yang tak suka-suka nak tubik air mata air, sehingga setiap orang pergi tu maka duk minum air tu lah. Saya pernah sebut kata di dalam Masjid Haram ni berapa berapa lik berapa lik berapa gelas sehari duduk khidmat kepada orang buat haji dan umrah. Apa? Subhanallah. Perkataan idzal la yudayyi'an Allah tadi ada dari perintah Allah. Kita yakin kata perintah Allah Taala ni tak sia-sia. Kita yakin situ. Sumpah dengan Hajar yakin. Yakin kata tok laki mari tinggal sini pun tak apa, tu hecara. Maksud dia gitu. Tu hecara. Hari ni nak kita yakin kata kita duduk dalam perintah Allah, Allah Ta'ala cara kita. Nah, wismaya biar cukup, mengaji molek duduk dalam rehat Tuhan sokmu, semua urusan insyaAllah Ta'ala, Allah Ta'ala mudah. Allah Ta'ala mudah urusan kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut pada Allah, Allah Ta'ala bui jalan keluar bagi dia. Tak ada lagi jalan keluar yang Allah Ta'ala beri kepada Ismail dengan ibu dia ni. Subhanallah. Nah, idzal la yudayyi'an Allah, di besar-besar yang kita kena mengaji daripada ibadat haji. Nah, ibadat haji. Dan juga ibu bapa yang dirahmati Allah, panggilan ni ni, panggilan haji. Nah, yang setiap tahun orang duk pergi ni, kita kena yakin kata dia ada kelebihan dia. Ada kelebihan lagu mana? Saya nak baca beberapa hadis pada puak kita kata haji ni, subhanallah. Nah, ada seorang sahabat daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, rawahu Bukhari. Ada tanya Nabi, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang mari tanya Nabi, ayyul a'mali afdal? Amalan pesen mana kau paling baik? Kalau kita atas dunia ni pun kita nak beli gapo-gapo, kita tanya gapo hok molek eh, jiho mana hok comel eh, jiho mana hok teh eh. Kalau buah kayu seperti juga, buah kayu hok mana buah sedap eh. Nak beli tanah buah juga, mana tanah mahal eh, hok molek. Kita tanya hok molek, hok dunia ni kita tanya hok molek. Para sahabat dia tanya akhirat hok mana hok molek. Nabi jawab kan, Nabi SAW jawab kata imanun billahi wa rasulih, kita berimeh kepada Allah dan Rasul ni adalah sebaik-baik amalan. Alhamdulillah. Dan kita duduk sini ni, kita duduk, kita beranak mari boleh berimeh kepada Allah, percaya ada Allah, ada Rasul ni, pala modal besar dan sebaik-baik amalan. Ada seorang lelaki dalam satu hadis, ditimai amalan kebaikannya, tak ada. Buka amalan semaya pun tak ada, amalan puasa pun tak ada, amalan haji pun tak ada, amalan sunat pun tak ada, tak ada sikit rambut. Dalam senarai catatan amalan tidak ada hak molek. Apabila tak ada hak molek, berat blok, berat orang jahat lah. Maka mereka nak ambil orang ni pergi kepada neraka. Kata seorang mereka lagi, nanti tunggu. Ada so lagi hak kita tak timbang. Ada so lagi buku hak kita tak timbang.
Dia ambil buk tu. Dia ambil buk tadi, buka kalimahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia dah di soal. Ambil buk ni geletak atas timbang ni, berat sebelah molek selalu. Mereka kata ambil, kita kata ambil orang ni pergi pada syurga Allah Taala. Ha ni. Jadi kita berimeh kepada Allah, kita berimeh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah sebesar-besar amalek. Jangan sekali-kali kita syirik kepada Allah. Jangan sekali-kali kita deraka kepada Allah, syirik kepada Allah, kufur kepada Allah. Kerana pentun pala modal yang paling molek sekali untuk nak pergi kepada syurga Allah Taala. Ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni sebesar-besar benda tu. Afdal-afdal benda tu. Alhamdulillah. Nah, kita tambah lain lah. Kita tambah lain. Nah, patut ada sahabat tanya, summa madan? Patut berapa pula ya Rasulullah? Qala hajjum mabrur. Nabi kata haji mabrur. Ni afdal-afdal amal lah. Pasal apa? Hajjum mabrur ni, nah, Nabi ada sebut kata, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al jannah. Hajjil mabrur ni haji Allah Taala terimalah. Nah. Tidak ada balasan mereka syurga. Orang yang haji ni klik mari kalau dia boleh haji mabrur seseolahnya sampai kepada syurga belum sampai rumah haji. Sampai kepada syurga laisa lahul jazaa' illa al jannah. Dia tak klik tu boleh syurga dah. Lepas pada buat haji tu Allah Ta'ala bui syurga dah pada dia. Cuma nak masuk balik lagi lah. Supaya Allah Ta'ala bui syurga kepada 10 orang. Hak Nabi cerita kata boleh masuk syurga di atas dunia. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada mana ni? Nabi bui dah syurga belah-belah di atas dunia. Kita walaupun bukan duduk dalam tangga sahabat sekalipun, kalau kita pergi betul-betul buat haji, kena syarat rukun dia. Nah, tak ada mengumpat, tak ada kata uduh, tak ada maki hamu, tak ada buat beraka pada Allah, belum pada sampai rumah tu boleh syurga dah mengikut hadis Nabi. Laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Allahu akbar besarnya. Nah, jadi haji mabrur ni haji yang tunai ke kewajipan haji, jauh daripada patah lara, jauh daripada dosa. Sehingga Nabi sebut kata, faman hajja, man hajja, siapa pergi buat haji, falam yarkus, tak kecik kursi. Setengah ulama dia kata tak kecik kursi, tak nyapu kalau kita kecik undang-undang. Nah, pasal apa? Pasal Abu Hanifah ni, di dalam fiqh Abu Hanifah ni, lebih baik mana pergi buat haji dengan nikah dulu. Pendapat Abu Hanifah, dia kata nikah dulu baru pergi buat haji. Imam Syafi'i kata tak apa, dia buat haji dulu, nikah dia pun tak apa. Tapi no, yang kata Imam Abu Hanifah, dia takut sini dah. Kerana kita pergi Mekah, kita kelih orang ramah. Kelih orang arak hidung tinggi-tinggi, kelih orang jangok-jangok, lawa-lawa, takutnya kecek, takut ni kelih, no, tak boleh. Pergi buat haji, tiba-tiba tak boleh haji mabrur. Nampak tak? Pasal tu Imam Abu Hanifah kata nikah dulu, kau pergi buat haji lah. Nah, dia takut ni dah ni, takut pergi sana, mulut kita tak jaga. Kelih orang jangok, mula nak kelih. Pas kelih orang hitam pula, nak kata huduh pula. Allah lah, suku dengan kuali. Misal. Allah lah, hidung kuiknya. Allah lah, rambut keritingnya. Kena jaga pula kot. Nah, kena jaga. Kerana tempat beribu manusia. Kena jaga mulut. Patut soal lagi, walam yafsuq dan tak buat maksiat. Boleh jaga dua ni, raja'a ka yaumin waladathu ummu. Kelik mari, supaya dengan hari mula-mula mak dia beranak. Kita mak kita beranak sekali seorang. Hari yang paling cuci sekali kita di atas dunia ni, hari mula-mula kita beranak. Lepas pada tu, kau banyak dosa, cemak. Lepas tu nak basuh kelik supaya asal semula, dia haji kelik mari, supaya dengan mula-mula mak kita beranak. Cuci kita daripada dosa. Alhamdulillah Allah Ta'ala bui kepada kita benda-benda pesan ni. Dan juga so lagi haji ni Nabi ada sebut sendiri, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub. Buatlah haji umrah, ikutlah haji dan umrah. Karena haji umrah ni boleh basuh daripada dosa, boleh menghilang kepaporan, boleh menghilang ke pakai miskin susah hidup.
pergi buat haji ni Allah Ta'ala nak beri kita ada duit. Subhanallah, kita ada rasa pergi buat haji habis duit kan? Tak, pergi buat haji Allah Ta'ala nak ganti orang lain. Nah, ambil ikut adik Nabi. Nah, subhanallah. Dan juga ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, apabila kita ada kemampuan dah, kemampuan orang dulu, ulama kata man istata'a ilaihi sabila, orang yang ada istita'ah, ada zat, ada bekal lain nak pergi haji. So, yang kedua, siapa di sana tubuh pada sehat lagi. Nah, hari ni umur kita ni, kita nak pergi sendiri tak boleh, kena pakai tiket kapal, kena bayar tu bayar ni. Kalau kita ada duit cuma tu, ada kebun lebih pada tu, kena pergi buat haji. Lepas tu janganlah kita, kalau orang ada kebun ni, tunggu dia mampu haji, nampak tunggu. Kalau kita tak ada kebun nak jual, duit kita tak ada stoko, kita mungkin orang nego ke, nak boleh duit stoko orang nego, tak apa lah. Kita orang kapal ni, duit ada ke tak? Duit tak ada, tapi kebun ada 20 rai. Orang ni wajib haji lah. Angat kelapa dengan gambar ada berlaku dah. Apa apa tak sik tak jualnya boleh serai dua orang untuk pergi haji. Nah, untuk pergi haji jual sikit untuk diri kita. Untuk kita nak pergi haji. Nah, jadi kewajipan kita. Kewajipan kita setengah lah ni. Orang kat bukit ni sah. Ada sutih bukit dia. Kebun dia, kebun durian, kebun mokhtar, kebun dokong, ada sutih bukit. Tanya kata bapak tak pergi haji, dia kata Tuhan tak akak lagi. Mana akak bila kan tak jual. Jual-jual lah sikit, bukan semua pun. Taruhkan anak bini sikit. Hak kita nak pergi jumpa Allah Ta'ala ni. Tak kena nak suruh anak cucu kita buat haji. Baik kita buat sendiri. Nah, Nabi ada sebut kata, nah, Nabi ta'ajalu ilal haji. Cepat-cepat lagi buat haji. Segera lagi buat haji. Pasal apa? Fa inna ahdakum la yadri ma ya'rudullah. Karena kita tak tahu kata gapo nak berlaku sekali ni. Mau ni COVID 2 tahun, 3 tahun tak lagi mana. COVID. Ah kita pula takutnya sakit pinggir, macam-macam penyakit lah. Nyogepok. Nah, saing saya klik mesin rumah dik 2-3 hari pah. Duk bakok duduk jadi lam, kijo sehat masya-Allah. Nah, sehat. Bukan kata sakit demi duk kecek telefon ni betul-betul repoh. Tepuk mati bakok. Buat klik semayang. Dengar kadang yang duduk segar-segar. Nah, jadi kita jangan duduk sedak sangat. Dan kita ada masa lagi ngaji. Kita ada duit bila kita buat lah. Nah, mereka tak ada duit. Tuhan tak pasal tu. Kita tak ada duit. Tak ada gapo, tak sogi. Tak ada apa. Tapi kalau kita ada hal tu, ada gapo, buatlah haji. Karena kita tak tahu. Tak tahu gapo. Tak tahu kata boleh pergi ke tak boleh pergi pada masa depan. Nah, faman lam yahujj, siapa tak ada pergi haji, falyamut insyaallah yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapa tak pergi haji, tak ada demi, tak ada keperluan kena duduk sara anak. Lagi ada anak ramah kena duduk sara, tak ada nak pergi haji, tak apalah duduk ngaji belakang suku lah tu. Au masyaqqah, tak ada kesusahan, kapal boleh pergi hari-hari, di Bangkok pun sama. Au sultan jair, ada pun ada raja zalim, tak sewa kita pergi. Kalau tak ada 2-3-4 kali tak pergi haji, Nabi kata orang ni mati, mati pasal orang Yahudi. Orang ni mati masih Nasrani yang pasal orang Nasrani. Anak kita. Duduk semayang berhari-hari, duduk mengucap hari-hari, duduk semayang tahajud, duduk baca Quran, tiba-tiba mati jadi Yahudi. Dengan sebab apa tak pergi haji? Tapi syarat lah. Duit ada, kesihatan pun ada, negeri pun tak tutup, sakit demi pun ada, cara anak-anak pun ada, mana? Lepas dah cara anak-anak, duit tu boleh taruh, tak pergi haji. Nabi kata orang ni mati, pasti mati Yahudi dan mati Nasrani. Ah, berat belakang. Berat. Nah, berat. Jadi, juga yang saya nak sebut pada malam ni juga, pengajaran daripada haji. Haji ni pasal apa kita kena pergi? Nah, selain daripada dia ni adalah rukun Islam, yang selain daripada dia ni ibadat, selain daripada dia bawa kita pergi kepada syurga, dia ni adalah untuk beri pengajaran kepada kita. Kata satu hari nanti di hari akhirat Allah Ta'ala impuh kita supaya kita pergi buat haji ni lah. Mana? Bukan kau pergi buat haji pakai kain ihram. Kain ihram so atau pakai kain bawah so sekolah tu ya. Walaupun rumah dalam bagi ni kain mahal, foto beribu pun nak pakai tak boleh.
Naik walaupun duit banyak pun pakai di situ je. Semua manusia, orang Arab, orang Jawi, orang Gapur, kalau nak pergi haji pakai pakai kain pesen ni. Tujuan dah pun pakai kain pesen ni. Tujuan apa bila kita pakai kain ihram dah kita tilik kata weh lu kain kapeh kita lagu ni dah. Kain kapeh kita lagu ni dah. Kita mati satu hari nanti hang kita duduk cari selama kening dua ni yang bawa pergi. Demo tadi kita lagu ni. Baju tak ada poket, baju tak ada berjahit, baju tak ada ego, baju tak ada upo, baju tak ada lai sikit abu putih. Nawi kita ingat kata mati tu lagu tu lah. Mana kita pergi haji ni nak mikir wis apa kata satu hari nanti kita kena mati duduk dalam dekat FPS ni walaupun duit banyak walaupun kaya walaupun bintang-bintang duduk bahu tu tak ada sikit rabuk pergi haji ketok rumah belakang tak ada bawa gini tak ada tak ada nah duduk di duduk di Arafah tu super belakang manusia pasal tu punya Allah Ta'ala sebut suratul hajj. Allah Ta'ala tak ada suruh kita wukuf di Arafah selalu, tak ada. Tak ada ayat kata pergi tawah selalu, tak ada. Tak ada kata pergi apa, pergi semayang di makam Nabi Ibrahim, tak ada. Tu yang sebut apa? Surah haji eh? Ada dari surah Quran, Allah Ta'ala sebutnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Kaya manusia takutlah pada Allah. Takut apa? Sebab apa? Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Kerana kocok bumi nak berlaku kiamat ni benar besar. Allah Ta'ala kecek surah haji tentang kiamat. Kerana apa? Kerana orang haji ni pergi haji dah teringat hari akhirat. Teringat hari kiamat. Tak teringat apa lagi duduk di Arafah ni. Orang tak tahu banyak mana duduk. Terpaksa. Panah pun panah makan ni pun tak cukup misalnya. Walaupun usaha dia tak suka makan ni biasa dah si tunggu tempat orang ramah jambai duduk kena bawih itu sakit perut dah misal kalulah lagu tu daripada Arafah orang tadi duduk lagu tu pas lagu mana kalau kita duduk pada mahsyar ha ni nak bisa pas itu pada mahsyar berat lagi pada mahsyar ni ada air peluh tenggelam ada lemah ada orang telah air peluh mengikut amalan kita. Pada Arafah tak ada sebuah tu. Hak tu camlong dia panggil. Nah, hak camlong dia. Di pada Arafah camlong pada mahsyar hari kiamat. Nah, nah ni tuan sebut lagu tu. Tuan sebut surah haji tentang hari kiamat. Nabi kita mikir khususnya dah ada satu hadis Nabi sebut kata. Jadi orang pergi haji, pasal saya sebut tadi lah. Seorang-orang tu mari atas ni buah kereta. Nyepeluk juga lah, nyepsalan juga lah. Tak sesak sakit kepala dia tak suruh masuk dulu tapi tak pukul 2 sampai dah bisa. Pukul 1, pukul 2 malam pada masuk dulu lah. Tahun lepas. Nah, nak masuk pukul ni tu, mari mulu dah. Tapi nak masuk dalam kapal tu, tak boleh masuk lagi. Nyepsalan dengan warih. Nah, warih banyak. Atas dunia ni, kita nak pergi haji. Sudah kita buat haji, kalau umur panjang, mari jumpa dengan warih kelip pula. Lepas kalau mati, mati ni ramah tak ada nak amlah. Dia haji ni boleh salam, boleh peluk dan selamat maaf lah kita dah. Doa-doa kita tak boleh amlah belakang. Mati, banyak orang tak boleh amlah. Nah, tak tahu kata nak mati dulu. Kadang-kadang mati tak ada orang suka kata nak mati pun ada. Ha ni, benar kita mikir. Nah. Jadi muslimin yang dirahmatullah Allah, benda ni benda besar. Nah, benda yang besar apabila kita pergi buat haji dah kita mikir benda-benda pasal ni. Duduk daripada Arafah, duduk daripada mahsyar. Allah begitu dahsyatnya. Nah. Dan juga apabila kita pergi haji dah ni boleh pengajaran yang kedua pula untuk kita nak didik. Didik diri kita duduk dalam perintah Allah. Apabila kita pakai ihram ni dia ada patah larang dia. Tak boleh pakai benda berjahit. Nah, tak boleh pakai peyok, tak boleh pakai serban, tak boleh pakai air baum, tak boleh tidur dengan isteri. Dia ada patah larang dia. Nah, patah larang dia. Nak didik. Pas apa masa kena melontar, kena pekuk batu. Nah, kena duduk di padang Arafah, kena mabik di Muzdalifah, kena duduk di Mina. Eh, kita kata main gapo dah bunyi. Itu perintah Allah. Nabi kata khuzu'anni manasikakum. Fu'awak buat haji mengikut apa yang Nabi buat. Jadi, kita dengan perintah Allah Ta'ala ni, kita dengar ya. Kita buat tak sadar tak awal banyak.
Bapa Tuhan suruh semaya Zuhur 4 rakaat. Tak ada kena kaji banyak. Tuhan suruh semaya sudah. Kita kata patut semaya subuh lah 4 rakaat. Kita baru bangun tak ada kerja penat gampang ke? Semaya Zuhur 2 jadi. Kalau kita mikir. Nah, semaya Zuhur 2 jadi lah. Baru sudah kerja zat ni maya 4 letih juga. Pada 2 ya. Kalau nak jadi panjang lepas subuh. Kalau kita mikir dah. Jauh. Perintah Allah Ta'ala. Sumpah dengan Nabi Ibrahim tadi lah. Perintah Nabi Ibrahim suruh tinggal nak kita tinggal. Perintah Nabi Ibrahim suruh sembelih anak sembelih. Allahu akbar. Eh, sembelih anak ni berat weh. Allah Taala suruh kita sembelih gerban ya saya hari ni. Fuk itu ada gerban ada kata eh. Eh. Kena cah ada lagi gerban buat itu ni. Gerban pun kita boleh makan. Lama orang nak tanya ustaz, ustaz kalau nazar kambing boleh makan, tak takut dia dimakan jadi buah lain. Oh gerban ni boleh makan cirak. Gerban ni boleh makan cirak. Nazar kalau nazar nak makan, makan buah dia. Nah, boleh makan itu. Itu nazar nak makan, okey. Okey, nazar nak makan dia. Jadi, ada-ada, kita mari mikir kata, eh Nabi Ibrahim ni sanggup sembelih anak. Kita ni Allah Ta'ala suruh sembelih lembu. Ya. Lepas tu kita pun bila kita gerban dah, kita ingat kata kita buat ibadah. Tak ada kena pengecek kata mari duk ukur gerban pagi esok hari ni ni esok kena duk kedai kopi ya hok demo boleh berapa kilo eh 4,500 kawe boleh 9 kilo tak kawe boleh 3 kilo sikit oh mahal mudah hanya pengecek padahal tu eh duk kelih dah belum pada ni kan kita beli dah kita kena dah boleh tu ambil berapa kilo tak ada kena pengecek tu ibadat kita buat dah kau buat sudah lah tak ada tak kena mahal murah tak ada kena kata ini ibadat kalau kita nak beli daging murah tu dia beli nak dia masuk nak naga 240 kot eh sekali Allah nah ada kot kampung-kampung yang kira kecek oh mahal murah tak beli bakpun kelih dah belum pada nak bayar kita kelih dah usah mana okay? Nah, tak ada kena kecek dah lah mahal murah ni siapa berlaku insyaAllah ta'ala. Nah, kita gerban ni boleh makan. Nabi Ibrahim gerban nok. Bawa nak gerban nok ni. Mari syaitan, hey Ibrahim. Betul kau nak gerban ni. Dan pun ada anak seorang ni. Anak boleh pergi rumah sakit, pergi klinik misalnya. Pergi cari ubat tiba-tiba nak sembelih. Nabi Ibrahim ambil batu pekong iblis. Tengok siapa lah ni, itu ada mekong lagi. Tiada dah. Pergi pak mak dia pula, anak Abirah. Mak dia pula, hey Hajar. Betul ke awak ni selok pada tok lelaki suruh sembelih anak ni? Hajar pula ambil batu pekor pula. Tu jadi berlontar. Nah, jadi semua tadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya ustaz dah sebut pada malam ni, kita kena yakin kata perintah Allah Taala ni ada kejayaan. Tak ada rugi sikit rabuk kalau kita duduk dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.